Pada hari ini yang saya muliakan, program Bimbingan dan KPIM Suraya melalui kami semua dan rakan media dilihat sebagai salah satu program bagi menyahut seruan kerajaan di mana semua pihak bersatu dan berkumpul dalam satu majlis kemasyarakatan. Kita sebenarnya tidak ada apa-apa, kita cuma sebuah satuan dipikir yang berusaha membuat sesuatu. Kita bersatuan pengguna untuk menjadi kita ni pengguna dan bukan diperguna. Selama hari ini menekan kita diperguna. Jadi dengan bantuan para wartawan yang cukup saya hargai, kita dapat menyebar banyak maklumat dan berkongsi dengan para pengguna di luar sana. Bagaimana kita hendak mengelak diri kita atau mendidik diri kita supaya lebih hijau. Jadi itu yang mungkin nak kongsi ya. Dan selama hari ini kita dapat sokongan kawan-kawan di luar sana, ramai kawan-kawan Kak Pah dan Syed dan semua di CKT yang begitu menyokong kita dalam usaha kita berfungsi maklumat dengan pengguna. Alhamdulillah pada petang ini kita diberikan Allah SWT kekuatan dan juga masa untuk kita sama-sama hadir dalam majlis jamuan mesra raya yang diajukan oleh We Human dan juga BPRM. Saya ucap tahniah kepada pihak penganjur kerana menganjurkan majlis baru petang ini juga rakan media dan juga warga istimewa. Dan sama-sama kita dapat hadir dan saya ucap terima kasih atas sebutan menyebut saya hadir pada petang ini. Kita telah pun berpuasa selama sebulan. Kita rindukan Ramadan ini yang datangnya sebulan setahun sekali, bulan yang paling barakah, banyak amalan-amalan yang digandakan, berganda-ganda 70 kali ganda daripada amalan bulan-bulan biasa. Dan kita tahu bahawa dalam bulan puasa lah banyak kita meningkatkan amalan kita selain daripada berpuasa daripada pagi hingga ke petang. Daripada pukul 5 pagi mungkin hinggalah sampai pukul 7 malam, lebih daripada 14 jam kita berpuasa. Kita isi puasa kita dengan berbagai-bagai perkara, dengan membaca Quran, dengan solat tarawihnya, dengan sedekah kita dan berbagai-bagai amalan yang dianjurkan oleh agama kita. Dan disitulah setelah kita menjalani ibadah Ramadan ini, itulah kita dilatih dalam madrasah Ramadan. Maka dalam bulan Syawal ini kita beranikan kemenangan itu, dan sebulan kita berpuasa, sebulan juga nampaknya kita makan. Tapi saya juga ingin ucapkan syabas kerana dalam pada kita juga merayakan hari raya, juga kita berada yang terakhir selesai. Kalau tak selesai lagi, besok pasti untuk mencabut juga yang disisakan di puasa 6. Maka kenapa kita berpuasa setahun. Jadi saya mengadu-adukan apa juga program yang diajukan oleh pihak We Human. Saya tetap akan memberikan sokongan dari segi apa juga. Dan insyaAllah salah satu daripada program yang dapat dijalankan di dalam wilayah persekutuan untuk warga kota, program-program kebajikan, program bertemu, program-program pendidikan, beramah mesir dan sebagainya akan tetap dialu-alukan oleh kementerian saya. Dan oleh itu saya sangat memuji langkah-langkah dan juga jalan-jalan dan juga perkara-perkara yang dilakukan oleh pihak ini. Jadi saya kira dan saya percaya bahawa We Human akan terus maju.
Women Entrepreneur yang telah pun menjalankan kegiatan ekonomi. Sehingga kan kalau saya difahamkan tadi bahawa kumpulan-kumpulan wanita daripada golongan asnaf yang dulunya menerima zakat, apabila mereka menjalankan perniagaan dan mula diasuh untuk menjadi entrepreneur, pada kali ini mereka sudah pun dapat berupaya untuk membayar zakat. Jadi saya rasa teruja, kagum dengan apa yang telah diusahakan oleh WeHuman dan juga PPRM sebenarnya bersama-sama untuk memajukan golongan asnaf, golongan yang berpendapatan rendah, golongan dalam kumpulan B40 ini dapat dimajukan dan berikan latihan dan juga motivasi supaya mereka menjadi orang yang berjaya dalam bidang perniagaan. PPRM juga sebuah pertubuhan yang sentiasa memberikan galakan kepada pengguna supaya mereka dapat menjadi pengguna yang bijak. Pertamanya tentu mereka mencari barang yang terbaik dengan harga yang berpatutan supaya dengan itu mereka dapat ada barang-barang yang berkualiti. Juga kita mahukan supaya masyarakat tidak menjadi pengguna yang juga bukan saja menggunakan barangan, tetapi juga mereka juga tidak mahu jadi orang yang membazir. Jadi mereka juga tidak membazir dan membuat perkara-perkara yang tidak menguntungkan, seperti kenaikan bil elektrik yang tinggi. Sebenarnya mungkin itu ada kesalahan pengguna sendiri yang tidak dapat menjaga penggunaan elektrik dengan bijak, membiarkan kipas berputar atau aircon sentiasa on tanpa dilihat ataupun dijaga supaya penggunaan elektrik itu dapat diperhatikan setiap masa, berada dalam keadaan yang bila perlu saja baru kita gunakan. Unit sosioekonomi yang pertamanya memberi latihan kepada golongan-golongan asnaf dan golongan B40 yang mahu berkecimpung atau yang sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan, untuk kita berikan latihan dan juga kita memberikan juga sebenarnya bantuan kewangan dalam dari segi mikro kredit. Jadi kita sekarang ini sedang berbincang dan juga mengadakan cadangan supaya yayasan wilayah dapat mengadakan skim mikro kredit untuk membantu usahawan-usahawan yang mahu memulakan perniagaan ataupun yang sudah melakukan perniagaan, dan kita nak tambah lagi modal kepada mereka. Untuk warga Kuala Lumpur di golongan B40, mereka layak untuk memohon dan kita akan pertimbangkan ikut kes by kes basis. Antara aduan adalah berkaitan dengan kos sara hidup yang tinggi. Kita setuju memang masalah sara hidup ni memang antara masalah besar di Kuala Lumpur dan di ibu kota seperti ini. Tapi kita juga melihat kelemahan di pihak pengguna. Maknanya terdapat beberapa kaedah di mana pengguna boleh mengurangkan perbelanjaan. Kita yakin ikut kajian kita 20-25%, 30% boleh elektrik kan? Boleh kurangkan air, kurangkan minyak kereta. Kadang-kadang tu macam kita sebut, dah laju dia break pula. Lepas tu dah lah nak repair macam-macam kan, minyak habis, tayar habis. Jadi kita nak bawa kesedaran ini supaya kita dapat menghayati. Pasal duit banyak pun habis, pasal orang kaya habis duit, pasal belanja tak betul. Jadi ini yang kita nak bawa kesedaran ini supaya kita faham dan kita mendidik masyarakat kita supaya bertanggungjawab. Kalau tidak, kita kadang-kadang mungkin didikkan dalam masyarakat itu kurang. Anak-anak kita mungkin tak pandai berjimat, mak-mak mungkin pandai. Tapi kita kena cari kaedah macam mana nak bawa kesedaran ini supaya ia menjadi benih kepada kita mencorak masa depan yang lebih sempurna. Pasal kalau kita tengok, kadang-kadang orang gaji pun tak tinggi tapi dia pandai-pandai. Maknanya satu, dia jimat. Nombor dua, dia produktif. Dua tu dia kena ada dua. Contohnya jimat elektrik. Jimat elektrik pun pengsan juga kan bila belanja datang. Tapi kita juga pergi ke arah produktif. Macam mana? Contohnya serai, halia, dia tanam pun. Kalau pandan tak payah beli pun kalau ikut betul-betul. Jadi benda-benda seperti ini kadang-kadang kita tak sedar. Dan kita ni kadang-kadang pasal dah pengguna kan, jadi kita rasa-rasa kita pengguna. Tapi kadang-kadang dalam kebanyakan aspek kita diperguna. Jadi isu-isu seperti ini tu kita nak atasi supaya kita menjadi pengguna yang bijak. Nak buat sesuatu, nak membawa kesedaran ini yang kita macam dibuai kelalaian kan. Jadi dengan adanya laporan, kita tengoklah kalau timbul isu, baru orang buka mata.